Memiliki badan berotot pasti menjadi impian beberapa pria dewasa ya guys. Namun, apa jadinya jika badan berotot yang biasanya identik dengan orang dewasa tersebut dimiliki oleh anak kecil? Mungkin kamu akan berpikir lucu, unik, atau aneh ya guys. Nyatanya, hal ini benar-benar ada loh guys. Nah, berikut ini Ulun TV sudah merangkum 5 bocah berotot paling kuat di dunia. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Caesar Center. Nama Caesar Center mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan binaragawan ya guys. Di usianya baru 10 tahun, ia sudah dikenal sebagai The Workout Kid. Julukan tersebut diperolehnya setelah rutinitas latihannya yang diposting ke YouTube. Bahkan ia telah memiliki penghasilan dari penjualan DVD pedoman pelatihan olahraganya. Caesar berhasil merebut perhatian dan di usianya baru menginjak 5 tahun, ia telah mahir berolahraga dan memiliki bentuk tubuh yang kekar. Wah, keren banget ya guys. Jack Selin Slazer. Jack mulai membentuk otot-ototnya ketika ia masih berusia 12 tahun loh guys. Dimulai perjalanannya dalam bidang angkat berat dan menjadi satu di antara anak kecil terkuat saat usianya tersebut. Jack mampu mengangkat beban lebih dari 136 kg, 2 kali lipat dari berat badannya saat itu loh guys. Sang pelatih Mike mengatakan prestasi fisik remaja itu mungkin terjadi karena kekuatan mentalnya. Dia tidak merasa dia bisa dikalahkan. Ini adalah kekuatan batin yang mengatakan kepadanya bahwa dirinya mampu melakukan hal tersebut. Richard Sandrake. Richard memiliki julukan The Little Hercules karena bentuk tubuhnya yang sangat kekar berotot, lengkap dengan perut berkotak-kotak. Richard sudah berlatih sejak usianya 2 tahun loh guys, langsung di bawah bimbingan orang tuanya. Ia mengaku rutin melakukan push-up sebanyak 600 kali dan sit-up sebanyak 300 kali setiap harinya. Tak heran, kadar lemak dalam tubuhnya hanya di angka 1% saja guys, bahkan bisa kurang. Nama Andre pertama kali muncul saat usianya yang baru menginjak 7 tahun ya guys. Saat itu dirinya memecahkan rekor push up 4.000 kali non-stop dalam waktu 2 jam 29 menit. Walaupun begitu, ternyata dirinya belum terlalu puas dengan hasilnya. Ia mengakui bahwa waktu terbaiknya adalah 6.000 push up. Bocah asal Ukraina ini sudah melakukan latihan fisik sejak usianya 5 tahun. Tentu saja itu di bawah bimbingan orang tuanya ya guys. Lihat saja otot di lengan dan tubuhnya, tak beda jauh dengan para binaragawan profesional. Giuliano and Claudio Stro. Giuliano dan Claudio adalah dua bersaudara asal Rumania ya guys. Mereka mengejutkan pemberitaan media karena bodinya yang berotot layaknya binaragawan. Otot tersebut dibentuk dari latihan angkat beban mereka selama 2 jam per hari. Bahkan sang kakak Giuliano telah memecahkan rekor dunia untuk 90 derajat vertical push up loh guys. Juga untuk rekor berpegangan pada tiang dengan posisi tubuh horizontal. Sedangkan sang adik juga bisa melakukan trik yang dilakukan kakaknya itu. Hanya saja untuk berpegangan pada tiang dengan tubuh horizontal, posisinya masih belum sempurna. Itulah 5 bocah berotot paling kuat di dunia. Gimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya.